Ya. Sudah beres? Sudah. Oke. Karena bisa sangat besar kemenangan hingga maju ke tempat 16 besar. Bisa cerita tadi gimana perasaannya bisa memenangkan suatu pertandingan yang penting di babak pertama di turnamen Kapal Api Group Indonesia Open. Silakan. Ya, untuk yang pertama, saya tadi mindset pertama masih agak nervous sedikit ya. Mungkin karena faktor penonton juga, kita juga terakhir kemarin main di Indonesia Master juga mainnya nggak keluar. Kita mainnya tertekan, nggak usah banget tekanan. Tapi alhamdulillah, hari ini kita bisa keluar dari tekanan. Bahkan di set kedua kita bisa membalikan keadaan. Di set ketiga bisa menang, itu sungguh yang luar biasa sekali. Dan saya juga cuma sama Lisa, dengan pas rantai, dari usaha dulu aja pokoknya sebelum bulannya jatuh ke lantai itu masih belum poin, tapi kita masih bisa ngejar terus. Alhamdulillah kita berhasil mengembalikan keadaan. Terus sih, Pak. Ya, Mas, itu dari sana kepalanya kena ya. Jadi mungkin apa gimana? Geser dikit boleh? Nah, biar sama-sama nyaman. Maaf. Oke. Okay. Biasa tertunda. Oke, okay, silakan teruskan ya. Udah, Pak. Udah. Oh, bisa. Saya belum. Ya, kurang lebih sama ya sama Rehan. Terutama saya set pertama ngerasa gak yakin banget, gak tahu kenapa. Defense-nya benar-benar mati terus. Dan akhirnya Rehan sempat bilang, ayo kita ambil set kedua. Dan saya sama Rehan bilang, ayo lebih yakin. Itu, di modalnya ayo lebih yakin. Jadi mampu. Ya, artinya kemenangan ini kamu ketika di kemarin, minggu lalu, di Singapura Open kan nyebut dia sudah kalah dari lawan yang sama. Kamu sudah bertekad ingin melakukan revansh, melakukan balas dendam. Artinya hari ini sudah mampu untuk membayar lunas kekalahan di Singapura. Gimana komentarnya? Ya, untuk pasti yang pertama kan kita emang ketemu mereka kan menangkal terus kita ya. Kita udah 4 kali kita ketemu dan ini head-to-headnya 2 sama ya, Lise. Nah, berarti kan kita pasti ketemu mereka kan ramai terus kan. Pasti kita tahu lah celahnya dia di mana, terus mereka tahu lah celah kita di mana. Nah, kemarin waktu di Singapura tuh kita benar-benar kita pelajarin banget. Kita lihat video, kita kehilangan poin dari mana, kita dapat poin dari mana tuh kita benar-benar ngelihat, oh kita kehilangan poin dari sebelah sini ya. Berarti besok lain kali lebih siapin di posisi situ lagi. Kalau misalnya emang itu yang bikin kita lost poin banyak banget, berarti harus dibenerin yang itu. Terus kalau mereka kehilangan poin dari mana, kita juga tahu lah, oh berarti harus ngincar ceweknya, emang harus sabar, kita nggak boleh nafsu juga, soalnya kan cowoknya juga bagus, nggak menahan juga sih. Mungkin itu aja dari saya. Bisa nggak nambahin? Sama. Oke. Oke, sekarang teman-teman media, kalau ada yang bertanya silakan. Oke, silakan coba. Ya. Ayah Nisa mau nanya, tadi di set kedua sempat mati lampu dan poinnya sempat lagi kritis gitu ya. Tadi sempat nanya sama pasangan Malaysia itu mempengaruhi dia juga, tapi itu bisa jadi kalau kata dia jadi kasih waktu untuk mereka tuh diskusi lagi, menyusun strategi lagi. Nah, insiden mati lampu ini seberapa berpengaruh untuk kalian dan selama mati lampu apa yang kalian lakukan? Kalau untuk dari saya sih juga seperti ngingetin Lisa ya, lebih fokusnya lagi lebih dijaga, apalagi kan poin-poin kritis kita anggap posisi 2-4, 2-3 tadi. Saya masih ingat 2-4, 2-3 itu langsung mati lampu kan, pasti dari situ kan dari kita dari fokus yang benar-benar fokus terus tiba-tiba mati lampu kan pasti buyar dan konsentrasi kan. Makanya saya bilang sama Lisa, tetap jaga fokusnya aja, tetap fokus, soalnya udah poin-poin kritis kalau kita nggak fokus pasti bakal kalah. Apalagi poin-poinnya kayak gitu tadi sempat 2-4, 2-3 bisa servis terus disodok lagi kan, emang kan agak lama juga, hampir 5 menitan tadi mati lampunya kan, justru bikin jadi kayak kaku lagi lah kaki, jadinya saya kurang siap lagi dari pas itu mbak berarti kan. Terus itu ada lagi apa ada? Oke, manggil sekarang bentar kirim. Terima kasih, saya Mahdi dari IDN Time. Sebenarnya mau nanya Rehan, di poin poin terakhir tadi yang 2-1 terakhir itu kan itu kan nggak tahu tuh, itu pukulnya ragu-ragu atau kayak ala-ala Rehan kayak ngebiarin dulu terus dikasih karena jatuhnya juga di depannya tipis banget tuh kan di depannya dan mereka itu seperti apa kejadiannya sama buat kalian berdua mungkin di 3 turnamen Super 1000 kalau nggak salah nih sepanjang tahun ini kan belum nyentuh quarter final. Dan ini Super 1000 pertama untuk race to Olympic kan Rehan bisa udah berulang kali juga bilang memang mau mencoba untuk menembus Paris gitu. Seperti apa sih target kalian berdua di sini? Ya untuk target
yang pertama tadi yang poin-poin 21 terakhir dari set ketiga itu saya juga termasuk bola hoki ya dia. Saya juga saya kira bolanya out kan ternyata bolanya masuk lagi. Ya udah saya sapu aja, oke, tahunya berpihak kalau kita. Saya tim tadi, gitu boleh. Ya, pok gitu. Hah? Pok. Kalau ini sih pok banget, ada berani lah, anu, berani yang itu. Nah dari situ terus ya untuk yang pertandingan Open Ice Olympic kan kita juga sempat skip dua pertandingan dari Sudirman sama Thailand. Ya saya waktu saya juga pernah bilang kan waktu itu kita mau ya setiap pertandingan memaksimal dulu lah. Apalagi persiapan kan kita juga paling cuma seminggu habis itu kita pertandingan lagi seminggu jadi nggak ada persiapan yang benar-benar misal 3 minggu atau sebulan berbuat persiapan itu nggak ada jadinya ya lebih jaga fokusnya aja sih pasti kan juga capek badan capek ya ya resiko atlet lah kayak gitu lah ya mau gimana pun caranya kalau pelatih bilang berangkat ya udah ayo berangkat saya juga tetap biaya juga saya udah komitmen sama Lisa pokoknya mau menang mau kalah misalnya pertandingan menang alhamdulillah kalau kalah ya udah kalah mah biasa dan yang itu latihan lagi pokoknya yang penting jaga mentalnya jangan sampai kalah sampai itu kurang lebih sama lah. Jadi targetnya babak apa? Ya buat babak sih saya pengen setiap turnamen bisa tembus 8 besar, semi-finalis, dikasih. Ya pasti gitu ya. Kan enggak apalagi Spurs itu gak gampang kan lawannya dari awal juga pasti lawannya juga berat kan pasti juga udah setara apalagi target umumnya langsung bagus kadang-kadang langsung sigitan yang namanya itu kita harus lebih siap lagi lebih fokus lagi sih oke okay. Udah cukup oke okay, satu lagi sekarang baik selamat sore saya Arif dari RTV selamat untuk Rehan dan juga Lisa. Sebelumnya Rehan sama Lisa ini sebenarnya jadi rising star baru di XG Indonesia mengingat beberapa pertandingan juga sempat rame ketika berhadapan dengan ranking satu dunia Zheng Siwei, Wang Yeqiong. Kemudian strategi untuk babak selanjutnya mengingat babak selanjutnya ini kan akan bertemu dengan ganda Eropa yeah. Dan juga tentunya akan kalau lolos lagi akan bertemu dengan peringkat-peringkat yang lebih tinggi. Strateginya seperti apa ketika berhadapan dengan unggulan-unggulan 1, 2, 3 dan juga seterusnya. Ya untuk itu yang pertama sih pasti kita harus lebih siap lagi ya. Karena kan pasti mereka lebih tahan dari kita, mereka lebih pengalamannya lebih banyak dari kita, jam terbangnya dia lebih banyak. Tapi kan dari situ kalau misalnya kita main kita kayak kemarin waktu saya bisa di Alina di semifinal itu kalau misalnya kita main lebih nahan fokus lebih berani lagi lebih nekat lagi mungkin itu bisa jadi kejutan kali ya. Nah, mulai di sini kita jadi belajar. Kita juga sudah pernah lawan ranking 1, 2, 3, 4 tuh kayak gimana. Dia cara mainnya kayak gimana. Jadi kita tahu lah, kita punya gambaran. Kalau misalnya kita lawan ranking 1, kita mainnya begini. Lawan ranking 2, kita mainnya begini. Jadi tuh 1, 2, 3, 4 tuh emang susah itu ditembus tuh susah. Tapi kan pasti nggak mungkin orang kan bisa seperfect itu kan nggak mungkin. Pasti ada lah kelemahan di 1, 2, 3 titik tuh pasti ada. Nah, makanya kita banyak pelajaran dari situ. Apalagi ngeliat video kan penting banget gitu dari ranking 1 lumayan gimana, ranking 2 gimana, 3, 4 gimana ya. Itu sih pasti tapi juga kan sisi lain lagi pasti lawan juga ngelihat kelemahan kita juga kan. Dia pasti juga nonton video juga banyak. Ya mungkin dari saya ya pokoknya lebih disiapin lagi sih untuk lawan-lawan yang lebih teratas. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat Rehan dan Lisa. Terima kasih sudah surut buat Rehan dan Lisa. Terima kasih.